Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila muallifi hadhil kitab. Nabtadi'u bi al-Fatihah wa qira'ah tabarrukan. Fa insyaallah antarzuqona ilman nafi'an wa amalan salihan bi hadhihi tabarruk. Al-Fatihah ila Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa Sayyid Alawi wa Sayyid Abbas Ibn Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani wa man tasabbaba bihadihi al-ijtima' min masyayih sumbur bunga khususan ila murabbi ruhina kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin amaddanallahu alayna min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi وفيضاته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم وأنعمت عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallif Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki adamallahu an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'iris salihin fid dharain amin fi kitabihi tarihul hawadis wal ahwalin nabawi ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanirrahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillah, adapun segalanya puji itu lillahi bagi Allah Rabbil Alamin yang menjadi Tuhannya alam semuanya. Wassalatu wassalamu, dan adapun salawat rahmat ta'zim wassalam dan juga salam ala asyrafil mursalina, semoga tetap tercurahkan kepada lebih mulia-mulianya para utusan, lebih mulianya mulia orang yang diutus semuanya, yaitu Sayyiduna Muhammadin. Rupanya Gusti kita Muhammadin Nabi Allah Muhammad wa ala alihi dan juga bagi keluarganya Nabi Muhammad wa sahbihi dan juga bagi sahabatnya Nabi Muhammad ajma'ina hali kesemuanya. Amma ba'du, adapun setelah bacaan bismillah dan alhamdulillah, fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala itu ba'asa, mengutus siapa Allah Sayyidana Muhammadan kepada Gusti kita rupanya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hanafiyyatis samhah dengan agama yang hanif. Ini maknanya bisa dengan makna millatu Ibrahim, wattaba'a millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tahu di dalam Al-Qur'an hanif ini juga waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahima hanifa. Jadi millah Ibrahim itu hanif. Pertanyaannya, kenapa kok setiap yang dari Nabi Allah Ibrahim dikatakan hanif? Padahal Nabi Allah Ibrahim ini nabi yang bisa dikatakan menjadi nabi sosoknya pemberani, orang ngebengalan sosoknya pemberani, dan tidak sampai menjadi raja. Dan kehidupannya ada di dua negara. Awalnya ada di Syam, di daerah Palestina. Kemudian sama Allah diperintah untuk hijrah
dengan Sayyidah Sarah dan putranya Sayyidah Ismail untuk hijrah ke Mekah, dan di Mekah membangun Baitullah berdua dengan putranya Nabi Allah Ismail. Jadi sampai sekarang kalau di foto-foto di dekatnya Baitullah itu ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Allah Ibrahim, tidak, tapi bekas telapak kakinya beliau pada waktu membangun Baitullah. Makanya di Al-Qur'an disebutkan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika dibangun, bahkan ada suatu riwayat hadis itu dulu tempatnya itu sama seperti lift. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu bangun Baitullah dari dasar bawah. Paling dasarnya itu dimulai oleh malaikat sebelum adanya, bahkan ada yang mengatakan itu setelah Nabi Allah Adam diciptakan. Sebelum dasarnya itu ada sudah Baitullah. Sejarah Ka'bah itu cukup lama, bahkan umurnya sama dengan umurnya manusia. Jadi malaikat yang membangun, bekas-bekasnya ada. Kemudian datang Nabi Allah Ibrahim diperbaharui dengan Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim membangun ke atasnya. Itu katanya Maqam Ibrahim dulu itu seperti lift. Jadi kalau semakin ke atas naik juga batunya. Jadi ibarat kalau sekarang itu membangun loteng tingkat tinggi, Baitullah ini tinggi, mungkin tingginya sama seperti masjid ini. Tinggi, itu kalau difoto cuma kecil rasanya. Tinggi, mungkin untuk naik lift itu satu kali bangunan ini setengah. Itu naik kira-kira sampai di atasnya pintu terus. Makanya di Al-Quran direkam peristiwa itu adalah wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Kemudian beliau berdoa taqabbal minna, ya Allah, semua usaha saya ini terimalah. Saya mulai dari hijrah Nabi Allah Ibrahim, hijrah ke Mekah ini tidak ada air, sampai peristiwanya 7 kali antara Sofa Marwah itu nyari air untuk Nabi Allah Ismail, enggak ketemu. Sampai Nabi Allah Ismail itu ngetok kakinya itu menghentakkan ke bumi sampai keluar air yang sampai sekarang itu mukjizatnya dirasakan sampai ke umat Nabi Muhammad, yaitu air zam-zam. Itu umurnya ratusan tahun dari Nabi Allah Ismail keluar sampai sekarang. Bahkan sumurnya itu sampai sekarang sumurnya diperlebar tetap tidak kering. Bahkan untuk mencukupi orang yang berhaji setiap haji per tahun, jumlahnya dari Indonesia saja mungkin ratusan ribu. Kalau satu tahun itu yang resmi bisa 3 juta orang. Bayangkan 3 juta orang itu meminum zam-zam semuanya. Itu cukup. Ini termasuk membuktikan mukjizatnya Nabi Allah Ismail yang sampai bisa dirasakan oleh umat Muhammad itu termasuk zam-zam. Dikatakan Hanafiyati Samha karena ala millati Ibrahim. Ala millati Ibrahim ini Hanafiyah. Nabi Allah Ibrahim ini termasuk sisa-sisanya yang sampai ke kita sunnah hitan. Sunnah hitan itu termasuk sunnahnya Nabi Allah Ibrahim. Terus sunnah qur'ud duyuf, menjamu tamu. Itu dari Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu tidak makan kalau tidak ada barengnya.
tak ada er mungkin tadak muntadak tamu ya. Itu termasuk dari apa tradisinya Nabi Allah Ibrahim yang sampai ke kita. Bil Hanafiyati samha ala millati Ibrahim. Wattaba'u millata Ibrahim hanifa. Ada juga di sebelumnya A'raf itu an'am terakhir inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bagaimana millata Ibrahim hanifa. As-samhah maknanya samha itu adalah mudah, sahl. Maknanya samha itu adalah mudah, sahl. Makanya ada suatu hadis dari Imam Bukhari, kamu catat, ahabbuddin ilallah al-hanafiyyatu samha. Paling dicinta-cintainya agama oleh Allah itu adalah agama yang sambungannya itu jelas ke Nabi Allah Ibrahim, as-samhah yang mudah. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini dikatakan sebagai bapak agama. Kenapa kok dikatakan bapak agama? Karena syariatnya Islam banyak mengambil dari Nabi Allah Ibrahim. Nasrani itu Nabi Allah Isa, itu juga dari Nabi Allah Ibrahim. Yahudi ini juga dari Nabi Allah Ibrahim, karena Yahudi itu adalah anak-anaknya Yakub. Anak-anaknya Yakub ini termasuk anaknya Ishak. Nabi Allah Ibrahim ini punya anak dua lelaki, namanya Ismail dan Ishak. Ishak punya anak bapaknya Yahudi itu. Jadi semua agama di dunia ini puncongah apa titik temunya itu ke Nabi Allah Ibrahim. Ada yang mengatakan agama di dunia ini banyak. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama di Persia itu kalau bahasa Inggrisnya itu adalah agama Zoroaster. Itu agama Persia menyembah api. Kemudian ide itu diambil oleh budaya Jepang. Jepang itu gambar benderanya kan bundar ini, gambar matahari. Itu menyembah matahari. Okay, kalau dikatakan agama di dunia ini banyak, apakah itu semuanya ke Nabi Allah Ibrahim? Tidak. Karena agama ini ada dua, agama samawiyah dan agama ardhiyah. Lah semua agama samawi ini titik ketemunya ke Nabi Allah Ibrahim. Tapi kalau agama ardi kayak agama Cina, Konfusianis Cina, Imlek, ini dari agama. Ada yang mengatakan Imlek itu apa ajaran agama, ajaran itu dari kesalehannya seorang yang hidup. Agama Buddha, agama Hindu, terus agama apa namanya, agama Shinto. Banyak agama di dunia ini kalau yang sifatnya samawi dari Allah itu titik berkumpulnya ke Nabi Allah Ibrahim. Makanya dinamakan Al-Hanafiyah. Tapi kalau agama ardi enggak. Agama ardi itu berasal dari kesalehannya hidup orang Buddha, dari kehidupannya sang Buddha. Begitupun juga Hindu, begitupun juga agama Shinto, begitupun juga agama-agama yang lain. As-samhah itu adalah maknanya mudah. Ahabbuddin ilallah al-hanafiyyatus samhah. Yang paling dicinta-cintanya agama oleh Allah itu adalah
agama yang sambungannya jelas ke Nabi Allah Ibrahim dan juga mudah. Ini makanya apa mun santre ya, mun santre tak usah kang cakang. Dek remah, yang penting peraturannya ikut, sholat jamaahnya itu ikut. Habis itu punya keyakinan di dalam hatinya, barokahnya pendiri itu bisa diperoleh. Itu yang penting. Tidak usah apa cakang-cakang yang di luar. Kenapa? Karena samhah. Karena agama kita itu agama yang mudah. Agama kita yang agak mungkin pacak-cak pada tidalil. Dabuna kiai ria pangkempang. Tak anum di nak dung tedung malolo tak apa. Tedung malolo king dekian bektona jamaah. Kau tu dah tak ada. Tedung malolo tidak bektona jamaah tak ada. tak samhahnya mana. Ba'asa sayyidana Muhammadan bil hanafiyyati samhah. Artinya syariatnya Rasulullah ini ikut Nabi Allah Ibrahim. Banyak yang ikut. Wad-dinil qayyim, dan juga agama al-qawim yang tegak. Qawim ini adalah mu'tadil. Mu'tadil itu tegak. Artinya tidak lebay. Qawim itu tak cakang kilu tapi tak malas kilu. Agama Islam ini ada di antara dua sifatnya Yahudi dengan Nasrani. Orang Nasrani ini, kamu bahkan kalau melihat apa orang Nasrani itu kampanyenya adalah cinta. Makanya di agama Nasrani itu ada Valentine Days, ada hari Valentine. Kenapa? Karena di hari Valentine itu hari cinta kasih. Jadi apapun yang sifatnya cinta, yang sampai cintanya itu lebih, itu menjadi tanda-tandanya Nasrani. Ini di sisi ini. Di sisi ini adalah agama Yahudi. Orang Yahudi ini tidak percayaan. Orang Yahudi ini tidak gampang fanatik dan tidak gampang cinta. Tapi akalnya yang jalan. Dikala diperintahkan oleh Allah di surat Al-Baqarah fadbahu baqarah, sembelihlah sapi. Bertanya, sapinya yang kayak gimana? Apa yang gemuk, apa yang warnanya merah, apa ini Yahudi. Jadi kalau ada orang suka bertanya tapi pertanyaannya tidak bermutu, ada Yahudinya itu. Sebaliknya enggak pernah bertanya, akalnya enggak jalan. Dikit-dikit toleran. Kita kan sesama manusia, cinta kita ini. Itu ada bau-baunya Nasrani. Dan Islam ini ada di antara tengah itu. Islam itu ada di antara tengah-tengah. Makanya dikatakan ad-dinul qawim. Kita ini diajarkan menjalankan cinta sesuai porsinya dan menjalankan fikiran dan juga akal juga sesuai porsinya. Jadi tidak lebay cintanya, juga tidak lebay fikirannya. Ini kalau di Islam itu ad-dinul qawim. Semua syariatnya Islam ini qawim. Semua syariatnya Islam ini mu'tadil. Semua syariatnya Islam ini baik. Oke, dikatakan kiai, bagaimana kalau umpamanya dicontohkan di dalam Islam itu ada syariat untuk memotong bagi pencuri. Faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Disuruh potong tangannya kalau mencuri. Apa itu juga dikatakan dinul qawim? Itu mending. Karena apa? Syariat yang di sebelumnya kayak Rasulullah, syariat di Nabi Allah Musa, jangankan mencuri, ada najis saja di tangan, itu tangannya orang yang terkena najis itu disuruh potong.
ada dosa yang tidak diampuni, itu langsung bunuh diri. Bahkan kalau tidak mau, Allah yang akan mengadab langsung. Mending masih kita-kita ini mencuri, asalkan pencuriannya itu berharga, disuruh memotong. Sampai syariat-syariat ini dijalankan. Jadi perjalanannya agama samawi ini, agama Islam ini tengah. Ya, di surat apa itu, di juz 2, ummatan wasatan, ummatan wasatan. Ummatan wasatan itu dikatakan sebagai umat yang mu'tadil ataupun umat yang mustajab. Wad-dinil qawim fabassarahu, fabassara kemudian memperlihatkan siapa Allah, bihi sebab nabi, ba'dal ama, di setelahnya buta. Buta ini kalau di dalam Al-Qur'an itu bukan buta yang sifatnya zahir saja, bahkan buta yang sifatnya batin, buta hati, itu dikatakan buta. Makanya di ayat-ayat Al-Qur'an sam'uhum wa absharuhum summum bukmun umyun fahum la yarji'un, ketika mencontohkan orang-orang munafik, Allah itu memberikan sifat kepada orang munafik itu sebagai orang yang buta. Ada juga ayat walakin ta'mal qulubu fis sudur, akan tetapi yang buta itu adalah mata hatinya. Fabassara, kemudian Allah memperlihatkan kebenaran, bihi sebab Rasulullah, ba'dal amadi setelahnya buta. Faman absara fali nafsih wa man amiya fa alaiha, itu di ayat Al-Qur'annya begitu. Catat, kalau pokoknya saya kalau mengatakan ayat Al-Qur'an kalau dianggap penting catat, karena sekeluarnya kalau tada saya ngarang. Faman absara fali nafsih wa man amiya fa alaiha. Faman absara fali nafsih, barang siapa yang Allah perlihatkan, Allah beningkan mata hatinya, fali nafsih, maka manfaat kepada kita sendiri. Faman absara fali nafsih wa man amiya, dan Allah tutup mata hatinya, fa alaiha, risikonya ditanggung sendiri. Inna alaikum bihafid. Fabassara bihi ba'dal ama wa kashafa dan aidhara bihil ghama wa kashafa dan membuka bihi sebab Rasulullah al ghama kepada segala kegelapan. Makanya Rasulullah dikatakan syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ini sifatnya Rasulullah di makna kashful ghoma. Kashful ghoma syahidan, Rasulullah ini akan menjadi saksi, syahidan wa mubashiran, dan juga Rasulullah ini memberi kabar gembira yang mencintainya, yang mengikutinya. Besok dalam satu rombongan, di dunia satu rombongan, di akhirat satu rombongan. Syahidan wa mubashiran wa nadhira. Dan juga Rasulullah ini yang menakut-nakuti kita bahwa kehidupan ini tidak hanya kehidupan di dunia, namun ada kehidupan di kubur dan juga ada kehidupan di akhirat. Orang yang di dunianya itu amalnya bagus, di kuburannya akan terang. Ini semuanya dari Rasulullah penjelasannya. Alam kubur, alam ruh, alam barzakh, semuanya Rasulullah yang menjelaskan. Habis dari alam kubur, setelah alam barzakh, habis itu kita akan memasuki alamul akhirat,
di alamul akhirat ini Rasulullah juga lengkap menjelaskan orang yang baik itu kehidupannya baik, kuburannya baik, akhiratnya baik. Orang yang berbakti kepada orang tua, kepada kedua orang tua, di kehidupan dunianya banyak barokahnya, di usaha-usahanya banyak barokahnya, sampai juga di kuburannya. Orang yang berbakti kepada orang tua itu di kuburannya akan beri lep celep. Di akhiratnya juga diberi kehidupan yang tenang. Ini Rasulullah semuanya. Wa nadhira, wa da'iyan, dan orang yang mengajak ilallah, kepada Allah, biidnihi, dengan izinnya Allah. Ini wa sirajan wa munira. Kok bisa siraj ini apa? Lampu. Kok bisa dikatakan Rasulullah ini siraj? Wa munira, dan juga cahaya. Dikatakan sirat karena cahayanya Rasulullah ini termasuk cahaya dari Allah. Makanya ulama, aulia itu semuanya cahayanya itu cahayanya Rasulullah, cahayanya Allah. Yang punya cahaya ini Allah. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah ini yang mempunyai cahaya di langit dan di bumi. Kemudian cahayanya ini dibagi-bagi kepada para rasul, kepada para anbiya. Para anbiya membagi-bagi kepada para aulia-aulia. Para aulia-aulia membagi-bagi kepada orang-orang yang mengikuti jalannya. Terus sampai hari kiamat ini terus begitu jalannya. Makanya dikatakan wasirajan itu bukan dari benih terak tibi, tapi teraan dari pangeran. Wa munira dan nur. Wa hudan wa hada bihi minad dalala, wa hada, dan menunjukkan siapa Allah bihi sebab kanjing Nabi, minad dalala, dari ketersesatan. Dan menunjukkan siapa Allah bihi sebab kanjing Nabi, minad dalalah, dari kesesatan. Makanya kita ini mempunyai Nabi Muhammad itu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat iman dengan Islam itu akan terasa apabila kita ini tahu isinya Islam. Islam itu ada tiga. Yang awalnya itu ada yang hafal Arba'in Nawawi, hadisnya Jibril, Ja'ani Jibril, ada. Jibril ini ngetes kepada Rasulullah apa itu agama. Agamanya ada tiga. Yang pertama itu adalah Al-Islam. Yang kedua itu adalah Al-Iman. Yang ketiga adalah Al-Ihsan. Itu Nabi Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan sambil natap kedua ininya itu ditatapkan kepada Rasulullah lutut dengan lututnya Rasulullah itu dirapatkan bertanya kepada Rasulullah, ma huwal Islam, anta syahada billah wa malaikatihi wa kut, ma huwal iman, antu mina billah wa kutubin, ma huwal ihsan, anta'budullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Rasulullah yang menjawab. Praktiknya Nabi Allah Jibril itu bertemu dengan Nabi, tapi maksud dan tujuannya ingin mengajarkan para sahabat. Terus dari sahabat ke generasi-generasi berikutnya sampai sekarang. Makanya di Al-Qur'an dikatakan wa hudan minad dalalah, laqad mannallah 'alal mu'minina. Laqad mannallah 'alal mu'minina. Laqad mannallah 'alal mu'minina fi anfusihim. Gimana? Laqad mannallah, sungguh-sungguh diparingin memberi nikmat siapa Allah, 'alal mu'minina fi anfusihim. Gimana? Idba'a rasulan idqalu linabiyyin
antakuna lahu. Lima. Nakana siya pa Al-Quran. Laqad mannallahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan. Itu ayatnya. Terus, wa'atahu dan mendatangkan siapa Allahu kepada Nabi al-khuluqal azim, kepada ahlak-ahlak yang agung. Ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa'atahu al-khuluqal azim wal-qalb as-salim. Wal-qalb as-salim dan hati yang selamat. Wal-qalb as-salim dan hati yang selamat. Wahtassahu bisyafa'atil udhma. Wahtassahu. Ini yang yang maksud dari qalbun salim itu bukan hati yang wujud itu, bukan. Laisal qalbus sunubari alladhi fi apa? Fi tahta sajih kulli wara'il insan. Jadi ada benda di sini itu yang diapit oleh paru-paru, benda segini itu namanya hati. Ketika hati ini dikatakan wujud, itu adalah kolbun sonubariyun, hati sanubari. Ketika agama mendatangkan ibarat kolbun salim, itu bukan hati itu, tapi kolbun salim itu yang dikatakan di dalam agama itu adalah ruhani, ruh. Makanya bahasanya itu adalah ada hati, ada akal, ada ruh, ada sir. Ini sama, satu bahasa. Ada hati, ada akal, ada ruh, ada sir. Ini bahasanya sama. Wal qalbun salim yang dimaksud di sini itu adalah itu, akal. Makanya orang yang iman, yang pinter, yang cerdas, yang alim, akalnya jalan. Akalnya mesti jalan. Hatinya juga jalan. Sampai dibuka sama Allah, akhirnya seneng ke ruh, ruhani. Jiwanya selalu dahaga. Ruhaninya selalu dahaga. Mulai masuk solawat tenang. Mulai masuk ke zikir. Mulai masuk. Setelah itu dibuka lagi oleh Allah, masuk ke namanya sir. Ini agak tinggi sebetulnya, enggak apa-apa, pokoknya yang dengarkan sudah. Tinggi enggak tinggi itu bukan urusannya saya. Yang penting dengarkan. Kalau ada penjelasan begini, karena ini kesimpulan-kesimpulan. Saya itu menganggap kalian semuanya ini cerdas. Dan calonnya orang alim semuanya. Jadi keterangan saya memang saya apa berkualitas. Karena apa? Saya menganggap kalian semuanya itu cerdas. Wal qalbun salim itu yang dimaksud adalah akal, ruh, qal hati, sir. Terus sampai dibuka sir, rahasia-rahasia. Dan itu akalnya jalan. Makanya aulia-aulianya Allah itu orangnya cerdas-cerdas, pinter-pinter. Cerdas-cerdas, pinter-pinter. Dan apabila dikatakan di Al-Quran, Al-Qalbu, juga di ayat Al-Quran, Kulil aidi wal absar, ada illa labib. Itu semuanya maknanya labib, akal. Aidi wal absar itu adalah orang yang mempunyai mata hati. Semuanya itu, maknanya sama. Lantas apa perbedaannya? Nah ini perbedaannya, orang itu kalau di dalam agama yang diperhitungkan itu bukan akal kognitif. Ini agak keren lagi bahasanya. Dengarkan sudah. Akal kognitif ini apa? Akal kognitif ini akal matematika, akal rumus, akal hafalan. Akal hafalan itu 1 + 1, rumusnya ini. Rumusnya C dengan C2 sama dengan ini. Itu akal kognitif, akalnya. Enggak,
yang diharap di agama itu bukan itu, tapi apa? Akal atau istilahnya itu kalau bahasa sekarang yang keren itu adalah otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu isinya hafalan, otak kanan itu isinya emosi, EQ, emotional quotient, apa EQ gitu. Iya, bahasanya gitu. Artinya apa? Orang itu mempunyai kecerdasan untuk memahami keadaan. Engkok ria mun melanggar peraturan pasti ekundul. Mun ekundul epatodus neng adaan kanca. Mun todus neng adaan kanca orang tua engkok ngiding. Mun orang tua engkok ngiding, engkok ria pakun beda cari tahanan neng dina. Waru sabun wah si tukang melanggar. Aru tau seterap neng disa. Ceritana, mangka namun pas cek bangga na melanggar, orangnya tak pati mikir jauh. Tak mikir, apa? Si penting kok nyaman, si penting kok seneng. Tak mikir jauh engkau dekian iyo koma. Tak berpikir kalau saya nanti malu. Tak berpikir kalau saya nanti kedengaran orang tua saya. Tak berpikir kalau saya itu nanti sejarah saya di pondok ini akan diungkap yang jelek-jelek saja. Itu apa akalnya itu. Jadi manusia itu yang di agama itu tahu bahwa di dunia itu untuk apa, di kuburannya bagaimana, tahu. Itu yang dimaksud agama. Itu harus diisi oleh ilmu, harus diisi oleh sambungan, harus diisi oleh kegiatan zikir. Itu untuk menghidupkan itu kolbun salim. Jadi isinya hati itu, isinya akal itu ilmu, zikir, dan juga khidmah. Makanya santri ini harus ada punya tiga ini. Harus punya tiga ini. Apa itu? Zikir, fikir, dan khidmah. Zikir itu kegiatan di sini, burdahan, zikir. Fikir, berfikir. Ininya jangan mati. Fikirannya jangan mati, dibuka, apapun bisa dipahami. Dan juga khidmah. Khidmah itu apa? Melayani kancana, elatini, peraturan ditaati. Habis itu waktunya bersih-bersih, itu khidmah. Semuanya kita ini pingin khidmah ke pesantren. Nah itu namanya, itu santri harus itu. Zikir, fikir, dan juga khidmah. Harus jalan ini. Semua guru-guru itu mendidik santri ini. Tiga ini. Kamu mondok dimanapun isinya tiga ini. Zikir itu kegiatannya. Berfikir itu adalah ilmunya, materinya. Dan juga berkhidmah. Malah kalau di pondoknya saya, di pondok Mekah Sayyid Muhammad, itu zikir dengan fikir ini ngikut ke khidmah. Ngikut ke khidmah. Makanya dulu kalau yang alumni-alumni tua, alumni-alumni sepuh, itu ada yang mondok 4 tahun setengah gak megang kitab sama sekali. Apa isinya? Rakora malolo benar. Setiap hari nyuci piring. Nyuci piring itu kalau di Mekah itu bukan sedikit. Kendilnya itu segini, 5. Yang nyuci satu orang. Terus baskomnya itu jumlahnya 60. Setiap makan itu. Jadi satu hari 2 kali. Siang sama malam. Nggak megang kitab. Ngaji-ngaji lewat speaker. Speaker itu disambungkan ke dapur sama Sayyid. Jadi tugasnya itu kora-kora. Yang penting itu beres. Ada yang tugasnya itu 4 tahun setengah nggak megang kitab. Tapi isinya itu kora-kora. Makanya sering saya itu kalau didatangi alumni waktu mondok dulu, kamu enak sekarang bisa ngaji ke Sayyid. Saya 4 tahun setengah dulu pegang kora-kora terus. Sekarang orangnya menjadi miliuner di Turki. Santrinya Sayyid. Ya, tina teka atak pati ajar odi anuking. Jadi orang soki waku.
Ada yang begitu. Ada yang sama Sayyid dulu itu, alumni-alumni sepuh itu, enggak boleh ngaji, kerjaannya jaga pintu di depan. Tiap hari jaga pintu. Tiap hari jaga pintu. Ada yang begitu. Ada yang kerjaannya enggak ngaji kayak begini, tapi tugas. Tiap hari nulis. Kitab itu disuruh nyalin sama Sayyid. Ini kitab, kamu tulis lagi. Selesai, datang lagi. Selesai, datang lagi. Enggak sempat ngaji kayak begini. Ini karena apa? Barokahnya khidmah, barokahnya melayani guru, itu terasa nanti setelah ada di rumah. Man khadimal manabir, gimana itu? Ada kata-katanya, orang yang berkhidmah, man khudimal makhabir rufi'al mahab, man khudimal makhabir rufi'al manabir. Siapa orang yang berkhidmah dengan tinta, artinya orang yang alim, orang wali, yang melayani orang aulia-aulia, besok akan ditinggikan di atas mimbar-mimbar. Man khudimal mahabir rufi'a fil manabir, begitu. Ada kata-kata begitu. Wahtassahu bisyafa'atil udhma, wahtassahu bisyafa'atil udhma, dan menghususkan siapa Allah hu kepada kanjeng Nabi, bisyafa'atil udhma, dengan syafa'at yang mutlak. Jadi Rasulullah itu mempunyai hak prerogatif yang semua orang tidak dimiliki, bahkan para nabi-nabi, yaitu mutlak syafaat. Itu syafaatul udhma. Ketika umat Nabi terdahulu itu pergi ke nabinya, ke Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim enggak bisa. Ya Nabi Allah Ibrahim, saya ini sudah enggak selamat di akhirat ini. Akhirnya kamu pergi ke Musa, ke Nabi Allah Musa angkat tangan. Kamu pergi ke Isa, ke Isa angkat tangan. Akhirnya disuruh pergi ke Rasulullah, sama Rasulullah dimintakan kepada Allah, sama Allah langsung diberi. Itu namanya syafaatul udhma, hak prerogatif. Semuanya ini punya syafaat. Orang soleh punya jatah syafaat, orang alim punya jatah syafaat. Apalagi ada 7 itu, orang yang mempunyai syafaat, hak-hak syafaat. Orang soleh, orang yang meninggal syahid, itu punya hak syafaat. Tapi syafaat mutlak itu adalah Rasulullah. Wal maqamil mahmud, dan juga tempat yang, ya maksudnya yang terpuji, karena Rasulullah yang punya, di yang punya syafaatul udhma, maka disebut tempatnya Rasulullah itu adalah maqamul mahmud. Makanya di Al-Qur'an itu dikatakan, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu di asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Atau di seperti doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatir rafi'ah wab'athhu maqamam mahmuda. Dikatakan maqamal mahmud karena Rasulullah itu mempunyai hak syafaatul udhma. Itu adalah maqamal mahmud. Wat tabjil wat takrim, dan penghormatan dan pemuliaan. Jadi Rasulullah itu sangat dimuliakan oleh Allah, sangat dimuliakan oleh Allah. Gimana Al-Qur'annya itu? Di wadduha wa rafa'na laka dhikrak wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajid kayatiman fa'awa. Terus
wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti merelai Rasulullah. Ada juga alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka alladhi wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan aku angkat, katanya Allah, laka dzikrak. Jadi namanya Rasulullah ini ada di mana-mana. Namanya Rasulullah ini ada di mana-mana. Dan orang yang mengikuti Rasulullah dan mengagungkan Rasulullah pasti mulia. Pasti mulia. Maka orang yang saya solawat, orang yang senang solawat, tada buduan istilah Naki Sufyan. Orang yang saya leburong solawat, tak kira budu ya, jong. Apa? Karena warofa'na laka dzikrak. Pasti mulia. Orang yang lebur ke solawat ini pasti mulia. Warofa'na laka dzikrak. Itu bahasa Al-Qur'annya. Ada juga di surat An-Najmi. Ini kalau kalian ingin melihat bagaimana Allah itu memuliakan Rasulullah. Wan-najmi idza hawa. Demi lintang, demi bintang. Idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum, Rasulullah ini sahibukum. Ma dhalla sahibukum, tidak tersesat sahibukum Muhammad, wa ma ghawa, dan tidak akan pernah punya hati jelek. Wa ma ghawa. Ini katanya Allah. Jadi itu kepastian sudah. Allah memuji Rasulullah itu di An-Najmi. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiku anil hawa. Kalian ini harus hafal Quran. Karena apa? Al-Quran ini isinya ilmu. Mencerdaskan ke ini. Minimal juz amma. Minimal juz amma. Harus punya cita-cita menghafal Al-Quran. Minimal juz amma. Kenapa? Al-Quran ini isinya ilmu. Sekarang ini banyak orang pandai kitab tidak hafal Quran. Orang hafal Quran bodoh. Makanya mungkin insya Allah barokahnya di sumber bunga, barokahnya ada ilmu apa, punya himmah, punya kemauan untuk hafal Al-Quran, punya kemauan juga untuk memahami ilmu. Semuanya sumbernya ilmu itu Al-Quran. Semuanya sumbernya ilmu itu Al-Quran. Makanya gak ada istilahnya orang hafal Quran itu di sekolahnya itu tidak berprestasi. Dan di tuanya itu pikun. Nyari aki fuk tengok. Mungkin beda orang hafal Quran di letua pikun. Pada Pak Aki, siapa? Saya hafal Quran, Quran ini baca. Teka ungku Quran. Tidak tua pikun. Lah, mun tidak lah tada esena. Ilmu tidak memahami, Quran tidak hafal. Nanti kalau sudah tua gini. Aji saya kocak, mun kiklambe tokang congo coreng tuana, mun tidak setia be'en tokang icoko coba nak potona. Enggak bisa. Mikir tak bisa, bergerak tak bisa. Pa'ah-pa'ah lopah. Nah, itu bisa diselamatkan dengan Al-Qur'an. Ah. Apa tadi? Ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiku 'anil hawa, dan ucapannya Rasulullah itu dipuji sama Allah tidak muncul dari nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya yang dari Rasulullah itu sifatnya itu dari wahyu. Allamahu syadidul quwa. Itu kalau melihat tabjil dan takrimnya Allah kepada Rasulullah. Bahkan katanya ulama Syekh Mutawalli Asy'ari, saya itu Syekh, ada seorang Syekh di Mesir itu kalau menjelaskan Al-Qur'an itu sampai orang nangis. Dari alim. Kalau dijelaskan itu Al-Quran sama hadisnya itu seperti film berjalan. Terus orang itu kayak terasa, enggak rasa, ceabere dipandang oleh Rasulullah, nangis. Ini namanya Syekh Mutawalli Asy'ari mengatakan, ya Syekh, ajunan Kak Dinto mi sampai depak ke makom katia Kak Dinto, mi abu debu
orang gak dinto teka tak tahu maca kitab, teka tak benih santri ngerti. Tapi orang si alim sajen ngerti. Engkau ria tila maca Al-Quran mulai dari alif lam mim sampai ke An-Nas arya sepat deng kanjing Nabi. Jadi esena Al-Quran esena kanjing Nabi. Jadi ajar kanjing Nabi, ajar Al-Quran. Arya esena kanjing Nabi. Arya tarihul hawadis esena kanjing Nabi. Esena kanjing Nabi Al-Quran. Makanya mun ngaji kanjing Nabi, kudu ngaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran, kudu ngaji kanjing Nabi. Itu setali tiga mata uang, gak bisa dilepas. Tak bisa dilepas. Dah. Terus wattabjil wattakrim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau sampai kalau belum berarti ngiring ngiring kalau belum pak kalau situ kalau belum wa inna min ajalli dan sesungguhnya min ajalli ma yang bagi dari lebih agung-agungnya perkara yang bagi yang sayogianya apa ma'rifatuhu taunya taunya seseorang hu kepada emma wa ta'rifihi fa'ilnya belakang mayam bagi ma'rifatuhu mayam bagi lebih agung-agungnya perkara yang bagi yang sayogianya apa ma'rifatuhu olehnya tahu emma wa ta'rifuhu dan juga tegasnya olehnya tahu ma wa sarful inayah dan mengalokasikan pertolongannya Allah ilaih kepada ma apa al kalamu ilmu fil ulumin nabawiyah di dalam ilmu tentang sifat kenabian wa sifatil muhammadiyah dan juga sifat-sifat nya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau membaca Rasulullah ini ada tiga fan ilmu, catat ini. Orang ini ada kitabnya semua-semua. Untuk memahami Rasulullah, makanya pas ada orang ngocak, engko amimpe kanjing Nabi. Kanjing Nabi enggak siapa. Ngaria carpak. Ada apa? Karena sifatnya kanjing Nabi itu sudah ada di kitab. Jadi kalau enaknya orang berilmu begitu. Enaknya orang berilmu itu informasinya kanjing Nabi itu sampai. Kanjing Nabi itu lisannya sebegini, pipinya kayak apa, rambutnya kayak apa, nanti bisa dibayangkan. Semakin cinta, semakin as-salawat itu hadir. Rasulullah itu kayak apa? Nah, nanti di mimpi didatangi. Nanti dibuka lagi, dibuka oleh Allah. Nanti pada waktu waras kayak begini datang. Itu kalau betul-betul orangnya itu mampu. Ilmu untuk mengetahui Nabi ada tiga. Ilmu dalail, dalailun nubuah ini maksudnya. Ilmu dalail, dalailun nubuah. Wa ilmu syama'il, syama'ilun Nabi. Wa ilmu al-fadha'il, dan fadha'ilnya Nabi. Ilmu dalail ini apa? Ilmu dalail ini adalah ilmu yang menjelaskan tentang mukjizat-mukjizatnya Nabi. Ini ada kitabnya sendiri. Kitabnya sendiri ada. Ilmu syama'il itu ilmu yang menjelaskan tentang perangainya Nabi. Apa perangainya itu? Akhlaknya Nabi, badannya Nabi, rambutnya Nabi, kasih sayangnya Nabi, makanannya Nabi, itu syama'il. Ilmu al-fadha'il itu adalah ilmu tentang keutamaannya Nabi daripada yang lain. Ini ada semua kitab-kitabnya. Dalailun nubuwah, dalailul i'jaz, dalail syama'il juga begitu. Syama'il ini ada syama'ilnya Tirmidzi, ada syama'ilnya punya Ibnu Hajar Haitami, ada syama'ilnya
punyanya Mulla Ali Qori, ada sendiri kitab-kitabnya itu. Nah, begitu pun juga Fadha'il. Fadha'il ini ada, Imam Nabhani punya, Imam ini punya. Ini semuanya menjelaskan tentang Nabi. Fil ulumin nabawiyah wasifatil muhammadiyah waqad sannafa, dan sungguh-sungguh mengarang siapa al ulama ulama fidalika di dalam al kalamu fil ulumin nabawiyah, kutuban beberapa kitab kathirotan yang banyak, mabaina tarikh di antara kitab-kitab tarikh, wasyama'il dan juga kitab-kitab syama'il. Apa bedanya tarikh dengan syama'il? Kalau tarikh itu membahas tanggal dan tahun, itu tarikh. Makanya tarikhul umam wal muluk, ada juga tarikhud dimash, ada tarikhul khulafa, ada, itu membahas tanggal dan tahun. Tapi kalau a'yan, ada kitab namanya ini, makanya kamu faham tidak faham catat, karena yang memberi faham bukan saya, Allah nanti. Nah, untuk nyatet mungkin nanti kamu keterangan nemu di jalan apa, itu melengkapi nanti. Saya itu kalau ngajinya Sayyid, sama sekali yang dihadapkan yang ada di depannya saya itu cuma Sayyid sama kitab saya. Saya enggak pernah noleh gini. Enggak. Gini terus. Kenapa? Itu nanti catatannya kamu. Nanti kalau sudah ngajar, nanti kalau sudah dewasa, kamu buka lagi, datang ke sini. Kadang oleh Allah itu ilmunya orang itu akan ditetapkan gini ya. Yang ngaji sekarang, kapan kadang 30 tahun lagi itu baru ingat. Oh iya, saya dulu pernah dapat keterangan ini. Oh iya, saya dulu pernah ini. Kenapa? Karena pernah mendengarkan sungguh-sungguh. Pernah mendengarkan sungguh-sungguh. Mangkana mun santreria mun ejelas aki kuruna kedinga ki arapa ku aku mun tila acaca pasti eke dinga ki benoreng. Mangkana mun beda ustad tak pati eke dinga ki area bu lambu nger tak pati ngi dinga ki dia boleh lah. Iya, saya punya teman, iya, karena enggak sukanya kepada ustad, ini cerita. Dia itu mau mendengarkan asalkan dari bukan dari Ustadz A ini. Setiap pelajarannya Ustadz siapa dia dengarkan. Semangat. Tapi berhubung benci ke Ustadz A ini, Ustadz A ini megang fan ilmu kalam dan mantik. Gak seneng. Sudah pelajarannya mantik berat, Ustadznya kayak itu lagi. Nah ini pengalaman ini. Gak senang. Akhirnya kalau ustadz itu mengajar mesti tidur. Mesti tidur. Mesti tidur. Dari awal sampai akhir mesti tidur. Dan ustadznya membiarkan. Gak taunya setelah pulang, sama masyarakatnya, sama santrinya, pada waktu saya mau ngajar apa? Mau ngajar mafahim yajibu antu sohaya punya Sayyid? Enggak. Sudah ada kiai. Sudah ada. Mau ngajar apa? Ngajar tafsir ya? Enggak. Sudah ada ustadznya kiai, sudah ada. Terus apa? Ada kiai. Di sini itu dari dulu nggak paham. Apa? Ilmu kalam sama mantik. Padahal saya ini waktu di Mekah dulu suka tidur ini. Terpaksa akhirnya ngaji. Hanya nggak. Sekarang ini nggak ketemu kamu. Gimau ngaji apa? Yang manfaat yang mana nggak ketemu. Hanya kalau ada orang yang pada waktu mondoknya ngajinya itu suka mendengarkan, suka mencatat keterangan, tunggu nanti apabila berbicara di hadapan orang juga didengarkan. Tapi sebaliknya, mulai sekarang gak belajar mendengarkan, besok-besok kalau punya santri itu gak mau juga mendengarkan. Nah, waqad sannafal ulama fi dhalika kutuban kathiratan ma baina tarikh wa syama'il wa aqwal wa af'al. Aqwal af'al ini kitab hadis. Makanya di silsilah apa? Bekika kapi ya. Di nadoman
tawassaltu bil mukhtari khairil wasaili. Itu kita itu bertawassul kepada kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis ini dibikin oleh aulia-aulianya Allah. Imam Tirmidzi itu aulia, Imam Baihaqi aulia, Imam Bukhari itu aulia. Imam Baihaqi itu ya, ini sekedar cerita, Imam Baihaqi itu ahlu hadis, aulia. Sebelum meninggalnya itu persiapan dulu. Persiapan mandi dulu, pakai wangi-wangi dulu, pakai apa-apa dulu. Habis itu ngundang saudara-saudara sama sahabat-sahabatnya. Kamu datang ya ke sini jam sekian, jam sekian. Mandi pakai parfum, pakai apa semuanya. Habis itu tidur. Sahabatnya datang, baca Yasin, meninggal. Kok tahu janjian kapan meninggal itu? Diundang semuanya. Itu Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi. Makanya tawassul itu aulia-aulia yang ngarang kitab-kitab hadis itu. Yang ngarang-ngarang kita ini baru ke kamu, karena di sini itu katanya Kiai Tamim enggak mau ngaji kalau tidak ada lagunya. Harus ada nadomannya. Nadomannya harus baru lagi. Ini katanya kita gitu. Faminhum al-mukil, faminhum, dan dari kutuban kathir, al-mukil ada yang sedikit, wal-mukthir dan ada yang banyak. Kullu ala mablagi ilmihi, setiap itu semua ala mablagi ilmihi, tergantung dari puncak keilmuannya musannif, wa migdari fahmihi, dan ukuran kefahamannya musannif. Ini makanya kenapa Tarihul Ahwal wal Hawadis ini bisa dikatakan hampir diajarkan di madrasah-madrasah di Arab. Ini hampir bisa dibalang, bahkan kalau di Sarang menjadi materi sekolah ini. Di mana di ma'ahad-ma'ahad mulai sudah materi Sirah Nabawiyahnya itu pakai Tarihul Ahwal wal Hadisnya Sayyid Muhammad ini. Kenapa? Karena mahabbatun Nabi, cinta Nabi itu adalah akidah. Cinta Nabi itu adalah akidah. Kenapa kok bisa dikatakan akidah? Akidahnya, insya Allah saya punya keyakinan 100% anak yang ikut ngaji di sini apal akidatul awam semua. Apal apa enggak? Apal. Siapa yang ngarang Aqidatul Awam? Ahmad Al-Marzuki. Ahmad Al-Marzuki itu tahun 1260 berapa gitu, apa 68, baru, termasuk baru. Ahmad Al-Marzuki itu adalah gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Termasuk juga santrinya Syekh Al-Halwani. Al-Halwani apa gitu. Gurunya Syekh Ahmad Zaini baru-baru itu tahun 1200. Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu setelahnya. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini yang mempunyai madrasah di Mekah. Syekh Ahmad Al-Marzuki ini antik. Kenapa? Dia bikin akidah, bikin nadhoman akidah, isi separuhnya itu tentang Nabi. Isi separuhnya. Makanya mahabbatun Nabi itu termasuk dikatakan akidah oleh Ahmad Al-Marzuki, wajib diketahui oleh seorang muslim. Pertanyaannya, Ahmad Al-Marzuki ini mengatakan mahabbatun Nabi akidah wajib, di nadomannya dua kali disebutkan, yang bisa 20.000 ngacung. Ahmad Al-Marzuki mengatakan mahabbah Nabi ini termasuk akidah dan wajib diketahui, itu dua kali di nadomannya, yang bisa ngacung 20.000. Ayo. Hah? Terus. Di budi aja, nang tengah nang.
tak sempurna. Dua kali Ahmad Al-Marzuki ini mengatakan wajib. Hah, naik 50.000. Ayo, yang bisa menjawab. Ayo. Atamma qabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawaza 60. Terus. Muqtada min wajibi sebelum atamma qabla al-wahyi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashim dumanafun yantasib wa ummuhu Aminatuz ya arda'athu Alimatus Sa'diyah makatil amina wafatuhu bi taibatil madinah qabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawazat 60 auladuhu wa min ndaoni torok-torok dari wa suhuful khalili wal kalaimi minha kalamul hakamil ali wa kullu ma ata bihi ar-rasulu wal qabulu bihi minal ajab. Khotimatun fi dzikri bakil. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, wasammaituha aqidatal awami. Dua kali mengatakan mahabbatun nabi itu adalah aqidah. Burung. Boleh. Besok-besok saya akan nanya. Dan insya Allah semoga bawa uang. Akan ngasih uang. Karena apa? Ini termasuk apa? Memberikan semangat ke kalian-kalian. Dan Ahmad Al-Marzuki ini antik. Kenapa? Nah, dhamman dari awal sampai wasuhuful, sebelum wasuhuful khalili wal kalimi, itu yang membacakan Rasulullah. Makanya jaminannya apal dari awal sampai wasuhuful khalili wal kalimi, dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Makanya Ahmad Al-Marzuki ini bermimpi Rasulullah di bulan Rajab. Di bulan Rajab bermimpi Rasulullah. Rasulullah dikelilingi sahabatnya. Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabatnya, gimana? Apakah kamu tahu hafal nadoman yang apabila hafal itu dia akan masuk surga? Ata'rifuna nadom man nadomaha, man hafizaha dakhalal jannah? Katanya Rasulullah. Sahabat diam semuanya. Wa ma huwa ya Rasul. Ini mimpi ya, bukan hadis ini. Ini mimpi, mimpinya beliau yang ngarang itu. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah membacakan abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli thumma as-salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira muta. Terus loncat. Kutubun arba atun tafsiluha tauratu musabil huda tanziluha zaburu dauda wa injilun ala Isa wa furqa ala khairil mala suhuful khalil
sihri wal kalimi fiha kalah kamil ali. Ini sampai di sini. Ini dari Rasulullah. Ini dari Rasulullah. Dari awal sampai ini dari Rasulullah. Makanya beliau setelah itu bermimpi lagi di bulan Dzulqa'dah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. 4 bulan setelahnya bermimpi Syekh Ahmad Al-Marzuki ini. Bermimpi sama seperti mimpi di bulan Rajab. Pada waktu mimpi yang kedua, lafadznya, kalimatnya Rasulullah itu masih terdengar di waktu terjaga. Terdengar, habis itu ditulis. Tulis terus abda'u bismillahi warrahmani wabirrahim sampai ke wasuhuful khalili wal kalimi minha kalamul hakamil alim. Itu dari Rasulullah. Karena itu dari Rasulullah, baru wa kullu ma atabihi rasulu fahakuhu himu wal qabulu. Itu dari si Ahmad Al-Marzuki sendiri. Itu dari si Ahmad Al-Marzuki sendiri. Yang awal itu dari Rasulullah, yang awal. Makanya cari nadzoman akidah yang isinya akidah sama mahabbatun nabi. Ini yang mengawali. Makanya kalian itu jangan malas-malas ngafalkan akidatul awam baik sama artinya. Karena itu jaminannya dari Rasulullah, man hafidhoha dakhalal jan. Tapi ini bukan hadis lo ya. Ini mimpi. Mimpinya aulia itu benar. Mimpi ini dari mimpi. Setelah itu separuhnya akidah itu Ahmad Al-Marzuki menceritakan Rasulullah, menceritakan putranya Rasulullah, menceritakan bibinya Rasulullah, menceritakan mukjizatnya Rasulullah sampai terakhir. Isinya itu Rasulullah, yang lainnya itu isinya akidah-akidah ketuhanan dan kitab. Ini apa penting saya sampaikan, karena belajar tentang Rasulullah itu termasuk akidah. Orang yang tidak tahu ke Rasulullah itu bisa dikatakan tidak tahu ke Islam, tidak tahu ke Al-Qur'an. Makanya banyak orang yang suudon-suudon kepada Rasulullah, yang itu penyakitnya turun suudon ke aulia-aulianya Allah. Itu karena apa? Punya suudon ke Rasulullah. Sampai ke aulia-aulianya Allah juga suudon. Nah, ini semoga kita-kita dijaga. Kita semoga ilmu apa yang kita dapati manfaat. Besok diteruskan. Mungkin agak cepat saya akan menjelaskan yang penting-penting saja karena ini pembukaan. Terus saya bilang ke Fathor, saya enggak janji istiqomah karena kalau habis maghrib mesti ada tugas-tugas, kadang kumpul, kadang diundang orang. Jadi bagaimanapun juga saya akan usaha kalau ngaji istiqomah, kecuali kalian sendiri enggak istiqomah. Saya awal datang dari Mekah di sini bikin pengajian, yang datang awalnya 25. Setelah itu dapat 1 bulan tinggal 15. Setelah dapat 3 bulan tinggal 5 orang. Dapat berapa hari pernah 2 orang. Ini kalau begini ya mauquf. Enggak saya teruskan pengajiannya, ya mungkin saya husnudzon. Mungkin orang-orang anak-anak seletreng ini alim-alim sudah. Banyak alim-alim. Jadi sudahan. Tapi saya usaha. Usaha istiqomah, karena bagaimanapun juga barokahnya ngaji ini, barokahnya yang kita tuturkan ini yang kita inginkan. Kalian itu kalau ngaji jangan lupa ingat kebarokahnya. Ilmu itu bisa baca. Apa bedanya kalian baca sendiri? Baca sendiri dah. Artikan sendiri bisa. Artikan sendiri bisa. Ilmu itu ada di mana-mana. Tapi barokahnya ilmu
itu dari para guru-guru. Ilmu itu kalian bisa, apalagi sekarang sudah ada Google. Bisa. Kalian minta informasi apa, minta ilmu apa ada. Tapi barokahnya ilmu itu dari guru-guru. Itu barokahnya ilmu. Ilmu gampang dan mudah. Nah, ini baca begitu. Makanya yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita maksud dari ilmu itu adalah barokah. Barokah. Biar sedikit faham. Saya tidak faham keterangannya. Tidak apa-apa, dengarkan saja. Dulu saya pernah ngaji ke Syekh Inayatullah, Syekh Said Inayatullah, orang Pakistan. Ngaji mantek. Mantek yang ngajar itu profesor doktor. Alim-alim orangnya. Dari awal sampai akhir enggak paham saya. Tapi terus didengarkan, terus didengarkan. Akhirnya setelah 3 kitab, pindah guru, pindah pondok, ngerti, paham. Oh, ini keterangan yang dulu. Oh, ini yang pernah didengar. Oh, ini maksudnya. Oh ini. Itu kalau ciri khasnya orang yang mendengarkan. Kalau yang enggak mendengarkan tidur, ngerti? Enggak. Habis itu datang lagi besoknya. Keterangannya sama. Ngerti? Enggak. Datang lagi 3 kali. Ngerti? Enggak. Entar. Kamu ini ngantuk apa sok ngantuk? Nah, kalau sudah 3 kali tidak ngerti, berarti di sininya ada yang konslet itu. Itu untuk membuka konsletnya, kok tubek tampeling sakone. Baru nyempeng pole kabel. Ah, begitu pun juga barokahnya ilmu yang kita inginkan, barokahnya guru ini. Ini ngarang ini, Syekh Muhammad ini umur 30 tahun. Ini Ghurratu Rajabul Fardi am alaf salasami'ah sab'awa tis'in, tahun 1397. Itu kalau umumnya 1974. Tahun 74 ini dikarang. Sayyid Muhammad itu lahir tahun 1367 atau 1944, meninggal tahun 1425 atau tahun 2004. Meninggalnya tahun 2004. Jadi ngarang ini tahun 1397, beliau itu umurnya 30 tahun. Masih 30 tahun. Ini sudah ngarang Tarihul Hawadis. Kalian umur berapa? Sudah ngarang apa? Enggak apa-apa. Ya, belajar menulis karena beliau ini memang produktif. Sayyid Muhammad tuh kitab-kitabnya produktif. Mulai dari semenjak Buddha beliau produktif. Beliau menggantikan abahnya umur 24 tahun. Ngajar di Masjidil Haram, santrinya tua-tua, ngaji tidak pakai kitab, mulai umur 24 tahun. Umur 24 tahun sudah ngajar di Masjidil Haram. Umur 30 tahun ini bikin kitab ini. Terus ini sampai meninggal. Beliau meninggal umur 60 apa 59 tahun meninggalnya, meninggal muda. Tapi kalau diperhitungkan karangannya sama umurnya, itu masih banyakkan karangannya. Beliau itu banyak karangannya. Mungkin kalau dikumpulkan mulai dari raf sini sampai sini, karangannya, kitab-kitab tahkikannya, karangannya semuanya. Ini kalau ulama, benar-benar ulama itu barokah umurnya, barokah waktunya, barokah juga tulisannya. Ini barokah. Ulama itu kalau sudah barokah gitu, waktunya barokah. Imam Nawawi itu meninggal umur
ada yang bilang tidak sampai 40 tahun, ada yang bilang umur 42 tahun, ada yang bilang umur 45 tahun. Tapi ngarang Sarah Muhaddab, ngarang Sarah Muhaddab Majmu' segini. Ngarang Sarah Muslim segini. Ngarang kitab apa? Sarhur Raud ya. Segini. Ngarang kitab Tahdibul Asma' wal Lughat segini. Jadi kitab karangannya Imam Nawawi kalau dikumpulkan dari sini sampai pintu umur 43 tahun. Kok bisa? Ini barokah umur, barokah waktu, sama barokah tulisannya. Ah, kalian begitu juga. Minta barokahnya ilmu. Barokahnya. Kalau ilmu barokah apa perlu banyak? Ya banyak, tapi yang barokah. Rasulullah mengajarkan, Allahumma zidna ilman nafi'ah. Itu diajarkan Rasulullah kita itu untuk meminta tambahannya ilmu. Tapi ilmu yang barokah. Mungkin cukup dari sini saja sebagai pembukaan. Besok agak cepat. Oh iya, saya mesti nanya. Insya Allah mesti ada pertanyaan. Dan ya semoga saja selalu bawa uang. Kenapa? Karena dari pertanyaan itu yang mencerdaskan. Contoh tadi itu wajib dua kali. Kalian enggak, padahal hafal semua ini Aqidatul Awam. Tapi berhubung Aqidatul Awam itu cuma hafalannya sampai dek kutean ini. Tak ingat ke makna. Nah, saya kemaksud. Ya mending daripada tidak hafal. Tidak apa-apa, tak ikutan tidak apa-apa. Saya penting hafal. Tapi lebih baik lagi hafal, ngerti. Dari ngerti, teliti. Nah, habis itu setelah ngerti, menjadi tambahan kita untuk memasuki yang lebih besar lagi kitab-kitabnya. Al-Fatihah.